Oke, buka dulu. Ketemu lagi sama aku, Linda Priyamsa. Ini udah hampir 3 bulan aku gak main keluar-keluar ya. Bikin videonya di rumah terus. Akhirnya ini pengen banget keluar. Nah, berhubung ini deket sama rumah aku mau beli hiasan bunga-bunga gitu buat hiasan rumah. Sekalian mau nunjukin teman-teman semuanya ke pasar bunga Rawabelong. Tuh lihat. Nah, sebenarnya aku tuh udah sering main kesini dulu sebelum pandemi corona, cuman baru sekarang ini nih main kesini lagi, pengen beli-belilah buat kegiatan di rumah. Terus dulu tuh ya, aku kesini tuh sini rame banget, cuman mungkin karena pandemi ya jadi sepi banget kayak gini nih, kasihan sebenarnya. Ya udah, yuk langsung nyebrang aja. Nah, tuh lihat teman-teman, di sini tuh bukan cuman hiasan bunga-bunga plastik kayak gini, ada juga yang bunga-bunga yang buat apa sih itu, yang bunga-bunga kayak melati, mawar asli. Itu nanti di dalam tuh biasanya banyak orang yang lagi ini ronce apa-apa ya, ronce kayaknya. Ronce bunga melati. Nih. Masuk dulu sini yuk. Pengen lihat-lihat bagus-bagus. Dilihat nih, bunganya bagus-bagus banget. Kayaknya aku tertarik yang warna merah deh. Coklat. Iya. Mbak, ini berapaan tuh? 20.000. Gak bisa kurang ya? Coba deh. Kayaknya bagus nih kalau ntar aku gabungin yang kecil sama yang gede. Kayak gini. Sama lagi. Bagus enggak? Ini bunga apa sih? Lavender bukan? Lavender ya? Ini lavender itu ya? Mbak, kalau ini berapaan ya? Sama. Oh, jadi tuh di sini semuanya serba 20. 20 ribuan. Ini daun-daunnya juga 20-an. Iya, semuanya. Tips sebelum kita mau beli. Kita cek dulu. Nih. Ininya bagus nggak? Gampang lepas nggak? Soalnya tadi aku pas ngambil ada yang lepas satu. Coba teman-teman lihat di sini tuh kebanyakan bunga sama dekor-dekor buat hiasan-hiasan rumah gitu. Nah, ini tuh buat teman-teman yang suka dekor apa buat nikahan kayak gitu, beli aja di sini, banyak banget. Tuh ada yang gede-gede kayak gitu. Ada vas. Ini juga ada. Ini bunga ada yang gede banget nih. Mau masuk gak? Masuk yuk. Mbak, aku masuk ya. Rp15.000 tuh harganya apa nomornya? Tapi kalau ini ada harganya Rp15.000. Kayaknya bagus deh. Ntar kalau aku pasang gini nih. Nih. Ikan bagus. Kalau ini kayaknya buat inian. Cocok. Ini bagus. Kalau yang kayak gini nih 65.000. Terus ada juga nih vas kayak gini 25. Aduh,
di sini tuh bener-bener bagus banget. Ini gemes banget aku kalau rasanya pengen banget borong terus buat hiasan-hiasan yang lain. Teman-teman, nih. Ini ada kotak buat kayak perhiasan buat lamaran gitu. Lamaran atau seserahan. Wow. Tuh bentuknya ada yang kayak gini. Ini harganya berapa ya, Mbak? Yang mana tuh? Yang ini, yang apa? Yang kayak rak ini loh, raknya yang rak kayu. Rak kayu itu 350.000 belum sama bunganya. 300, iya, 350. Iya. Kalau yang putih nih? Yang putih 500. Belum sama. Oh, beda ya. Iya. Sebenarnya nggak mahal-mahal banget sih ini 500. Nggak mahal. Yang penting asal punya uang. Udah nih teman-teman, aku udah dapat dua vas sama 3 bunga. Sekarang aku langsung mau bayar aja. Dua. Beli tiga ya? Jangan, ininya tiga. Ya. Jadinya 60 tambah 30, 90. Enggak, 80. Tetap aja nggak mau, banyak tetap banget. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Orang lagi pandemi kayak gini kan, mungkin lagi dikit yang ini. Nah, bunga plastiknya udah dapet. Terus sekarang aku mau nyari bunga hidup tapi yang udah kering. Di sono noh. Biasanya tuh di paling pojok situ. Nah, nih di sini tuh banyak banget yang jualan bunga-bunga kering. Ya, aku mau beli di sini. Aku biasanya belinya di sini nih. Yang ini. Nah, ini aku langsung tertarik sama yang ini nih. Oh, ada tiga, ada satu. Kalau nggak salah ini namanya bunga ubur-ubur. Aku dulu udah pernah tanya, ntar coba tanya lagi ya. Pak, ini ada yang isi satu sama isi tiga? Satu dan tiga. Berapa? Yang isi tiganya 20, yang isi satu 15. Ntar bisa kurang kan ya? Bisa, kalau kerja banyak bisa. Tenang aja. Enggak baik. Kan lain-lain kan, bukan itu aja. Iya. Ntar jadi banyak. Ini deh. Apa lagi? Ini ya. Ini kan ya. Sama ini nih. Itu tuh yang hijau. Yang hijau itu aku mau lihat. Bentar, aku ambil. Bentar. Ya. Ini yang bunga warna putih nggak ada ya? Kemarin yang mana, yang mana? Masih yang hijau. Yang hijau tapi bunganya putih-putih gitu ada nggak sih? Ini putih. Adanya ini berarti ya? Ini ya. Kalau aku jadiin gini cocok nggak? Bagus, cocok-cocok aja. Cocok. Bagus. Kecewa dah pokoknya. Mendingan yang hijau ini apa yang itu berarti? Yang hijau boleh, yang putih boleh. Ya. Pokoknya awet selama-lamanya. Jangan selama-lamanya air, emang. Selama-lamanya awetnya. Kayak cintaku padamu. Udah deh, ini aja. Iya, anaknya dua. Jadi berapa? Berapa, Pak? Nggak bisa kurang. 50 deh. Nah. Thank you.
makasih ya, Kak. Iya. 24 jam. Makasih ya. Iya, makasih. Udah dapat lagi. Terus aku sekarang pengen masuk di dalam. Kayak gimana? Coba lihat. Dalamnya tuh bentuknya kayak gini, sepi banget. For your information ya, Pasar Bunga Rawabelong ini bentuknya tuh gedung bertingkat dan di dalamnya tuh masih banyak banget penjual bunga dan dekorasi-dekorasi gitu. Dan pasar ini tuh juga bukanya tuh 24 jam, jadi kalian bisa kesini kapan aja. Tapi kalau aku lihat sih sekarang udah nggak terlalu serame aku pas kesini dulu sih. Mungkin karena penjual yang udah mulai meninggalkan pasar karena daya beli masyarakat yang menurun atau karena imbas pandemi ini ya. Ya, moga aja bisa normal seperti dulu ya. Nah, teman-teman, aku udah selesai belanjanya. Tadi aku habis belanja bunga yang plastik ini sama vasnya kan habis Rp90.000. Sama beli yang kering ini habis Rp50.000. Jadi aku total belanja tuh habis Rp140.000. Kalau menurut aku sih di sini tuh murah-murah banget kalau mau beli daripada online ya. Online tuh kalau menurut aku sih kalau yang kayak gini mahal. Aku udah enggak sabar pengen menghiasnya ini. Jadi aku mau pulang dulu, sampai ketemu di vlog aku selanjutnya ya. Dah.